Oke, halo semuanya teman-teman. Selamat pagi Binusia. Serta semua yang hadir di sini. Gimana semuanya kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa stay at home kalau nggak penting-penting banget keluar rumah. Oke, perkenalkan. Saya Anggita dari Employee and Entrepreneur yang akan membantu acara hari ini yaitu seminar Maximizing your performance in the job interview di PT Bank CIMB Niaga Tbk. Saya mengucapkan selamat datang kepada Mbak Lia selaku Talent Partnership Supervisor SVP dari Bank PT CIMB Niaga serta teman-teman di Nusia. Pada acara seminar hari ini yang merupakan salah satu rangkaian dari acara Summer Career Camp Seminar Series 2022 yang diadakan oleh Binus University. Serupa dengan tahun lalu, Summer Camp hadir untuk mengisi masa liburan teman-teman mahasiswa dengan kegiatan seminar yang bermanfaat. Rangkaian seminar ini diadakan mulai dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2022. Harapannya melalui event ini, mahasiswa dapat lebih mengenal diri dan mengetahui bidang yang cocok untuk didalami. Mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang harus dipersiapkan untuk menjalani masa internship hingga memasuki dunia kerja dengan sukses. Jadi pastikan ya teman-teman Binusian untuk tidak melewatkan seminar-seminar yang ada ya. Oke. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, ada poin penting ya teman-teman. Jangan lupa namanya diganti dengan Binusian ID dulu, lalu nama kamu. Kemudian, bila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Mohon untuk tetap mute selama kegiatan ini berlangsung dan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Stay tune hingga akhir acara sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SAT point dan jangan lupa di awal sesi untuk mengisi form absen dan diakhiri dengan mengisi link evaluasi untuk kegiatan hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Mbak Lia dari PT Bank CIMB Niaga, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Ini berarti masa liburan ya, Mbak Anggrita? Iya, luar biasa ya. Liburan masih aktif untuk cari ilmu, saya appreciate sekali. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai bagaimana sih maximizing your performance supaya bisa lulus nih di tahapan-tahapan seleksi, baik itu untuk proses internship ataupun ketika nanti teman-teman mau ngelamar di dunia kerja. Gitu. Saya izin share screen ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat jelas screen-nya? Oke, kita mulai aja. Tadi sepertinya sudah dikenalkan oleh Mbak Anggrita, jadi saya akan langsung masuk ke materi. Mungkin materi hari ini agak cukup pek, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di chat ya. Sebelumnya saya kenalkan sedikit mengenai CIMB Niaga, supaya teman-teman juga tahu bank seperti apa sih CIMB Niaga itu. Jadi kalau CIMB Niaga ini salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, di mana kita punya misi untuk bisa jadi the leading Asian company gitu ya. Dan visi ini kita provide dengan beberapa misi yang harapannya bisa menjadi bank yang berkontribusi secara positif di ASEAN. Nah, kalau berdasarkan angka di sini ya, slide kita jadi the second largest private bank, kita juga jadi salah satu unit syariah
unit usaha syariah yang terbesar di Indonesia dari total aset. Di sini teman-teman bisa lihat baik dari itu konvensional ataupun digital product, angkanya cukup besar dan bahkan saat ini kita lebih banyak kontribusi dari branchless transaction atau mobile banking, kemudian internet banking, rekening ponsel, dan lain-lain. Nah, kita juga punya yang namanya value untuk teman-teman ketahui, yang mana ini kita harapkan terinternalisasi di setiap karyawan CNB Niaga. Value-nya itu namanya EPIC, teman-teman juga bisa lihat di backbone-nya kami, itu value-nya memang kita tampilkan, yaitu enabling talent, passion, integrity, and accountability, collaboration, and customer centricity. Kita pengen semua tim CNB Niaga itu bisa di-develop dengan baik, gitu ya, sehingga bisa memaksimalkan potensinya dan memberikan yang terbaik. Dan kita juga berharap setiap tim CNB Niaga itu bisa mencari kesempurnaan dalam kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari dengan passion yang mereka miliki. Nah, kalau bank itu kan perusahaan services ya teman-teman, sehingga integritas dan pertanggungjawaban itu jadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap lini karyawan di CNB Niaga. Semua prestasi yang tadi saya sebutkan itu nggak akan bisa muncul tanpa adanya kolaborasi dengan sesama. Jadi kita harapkan kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan individu, tapi juga kesuksesan yang didasari dari kerjasama dan kolaborasi yang baik. Kemudian kita juga berharap untuk memikirkan customer saat kita mencoba aktif dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam berinovasi, supaya apa yang kita lakukan itu berdampak positif bagi orang lain, terutama bagi konsumen. Nah, kalau teman-teman lihat, di CNB Niaga ini kan kita udah kurang lebih 66 tahun dan mau ke 67 tahun, di mana pasti ada terjadi percampuran generasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya di CNB Niaga itu, teman-teman akan punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan lintas generasi. Tapi jangan khawatir, teman-teman, karena kita itu kan selalu ya mencoba mendevelop banyak orang, sehingga tiap tahun itu pasti aja ada proses rekrutmen, sehingga Gen Y dan Gen Z-nya juga cukup banyak, sampai 77%. Ketimpangan generasi antara Gen Y, Gen X, dan Baby Boomers itu diharapkan tidak ada, karena kita embrace the generation itself dan kita selalu fokus pada bagaimana caranya kita mendevelop ide baru dan bagaimana caranya kita untuk tetap adaptif. Nah, di CNB Niaga sekarang kita sudah implementasikan hybrid working arrangement di mana ada 6 pilar. Di sini hybrid working juga bermakna ganda, jadi high work, hybrid working, dan happy working yang kita implementasikan dalam 6 pilar. Yaitu ada high space, di mana kita memprovide co-working space. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ada yang berkesempatan intern atau jadi tim CNB Niaga, teman-teman bisa nikmati nih co-working space yang ada di 7 kantor pusat kita. Kemudian untuk pembelajaran sendiri, kita sudah terapkan high learn atau hybrid learning, di mana selain ada in-class atau offline class, kita juga ada provide VR learning dan gamified learning melalui learning on the go. Jadi teman-teman bisa belajar lewat handphone teman-teman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Kemudian yang ketiga adalah high team. Kita juga tadi ya mengimplementasikan value collaboration. Kita ada yang namanya high team. Kita fasilitasi dengan Arjuna, di mana di sini teman-teman, kalaupun teman-teman work from home, teman-teman bisa langsung absen tanpa harus ke kantor. Kemudian teman-teman juga bisa pesan tempat di co-working space tadi melalui Arjuna, dan kita juga ada yang namanya Yammer Apps untuk komunitas online-nya tim CNB Niaga. Sehingga nggak hanya yang di Jakarta ketemu nama di Jakarta aja, tapi bisa berkolaborasi lintas kota gitu. Selain itu, kita juga mementingkan psychological well-being ya teman-teman. Jadi kita adakan yang namanya health talks, di mana secara rutin kita memfasilitasi beberapa speaker untuk berbicara dan sharing mengenai kisah-kisah inspiratif, baik itu terkait kesehatan mental ataupun terkait spiritual. Nah, kita juga ada yang namanya high fit, jadi yang fisik juga kita pertimbangkan untuk kita fasilitasi. Kita harapannya
Bekerja itu tidak hanya memikirkan pekerjaan, tapi bagaimana kita hidup to the fullest gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada online ataupun offline event yang kita fasilitasi di Pilar Hifit. Nah, yang terakhir itu adalah Hiling. Di sini kita fasilitasi inovasi itu baik internal maupun eksternal. Jadi kalau teman-teman sekarang udah bisa buka websitenya CMB Niaga, di situ ada segmen CMBition, teman-teman bisa jalan-jalan di situ. Kayak ada virtual museumnya yang bisa teman-teman jelajahi supaya teman-teman tahu inovasi apa aja sih yang sebenarnya ada di CMB Niaga. Di internalnya sendiri, kita ada yang namanya Opera Innovation, di mana inovasi-inovasi dari para karyawan itu kami hargai dengan sungguh, dan mereka kami ikutin kompetisi yang berhadiah lumayan besar ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kita juga tidak hanya memikirkan internal, tapi juga kita berusaha untuk giving back to community dengan melalui event-event CSR-nya kita. Sudah banyak sekali yang dilakukan, ada vaksinasi, kemudian ada development untuk SME, kemudian kita juga adakan yang namanya financial inclusion and literacy, supaya setiap orang itu bisa mengelola keuangan sejak dini, dan lain-lain. Oke, mungkin itu ya untuk perkenalan tentang CMB Niaga. Kita akan masuk ke bagian pentingnya, jadi maximizing your performance. Jadi sebelum ke job interview, saya pengen cerita dulu nih teman-teman, kemarin kita ada seleksi Kampus Merdeka untuk batch yang ketiga. CMB Niaga itu menerima kurang lebih 13.000 CV, ya, padahal kita kebutuhannya hanya 94. Gitu. Jadi CV-nya banyak banget yang kita dapatkan gitu ya dari platform Kampus Merdeka. 94 nih yang sukses join di tim CMB Niaga, dan beberapa di antaranya juga ada dari BINUS. Cukup banyak, BINUS juga termasuk top 5 university yang lolos di program ini. Nah, ini kurang dari 1% success rate-nya teman-teman. Jadi bayangkan ya, untuk internship aja itu 13.000 ininya saingannya. Jadi satu orang itu bersaing dengan 12.999 orang lainnya untuk bisa lolos dalam proses seleksi. Ini tentu saja challenging ya buat teman-teman sekalian, apalagi saat ini kondisi after pandemi itu masih progressing. Jadi belum sepenuhnya bisa dikerjakan seperti sebelum pandemi. Dan beberapa perusahaan bahkan sudah mulai mencoba untuk untuk ambil untung gitu. Karena 2 tahun sebelumnya mungkin ada bakar uang untuk modal, untuk promosi, dan lain-lain. Sekarang mereka coba untuk take profit. Itu juga berpengaruh pada kebutuhan SDM, karena biasanya produktivitas akan dilihat, jadi karyawan akan diperkecil supaya mengurangi operational expense gitu ya. Terus sekarang challenge-nya adalah dari sekian banyak pelamar itu gimana sih supaya kita stand out dari kompetisi itu? Itu adalah salah satu pertanyaan yang penting. Apa sih yang pertama kali harus di-prepare untuk kita bisa minimal masuk dalam shortlist dulu gitu. Sebelum kita bisa lolos, itu kita harus ada beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu gimana caranya supaya masuk dari yang awal gitu, dari 13.000 shortlist at least ke 10%-nya dulu. Nah, ini CV jadi hal yang penting karena merupakan media teman-teman untuk menciptakan good impression bagi para recruiter atau potential employer. Jadi kita harus memastikan kalau itu impresif. Impresif di sini bukan hanya sekedar tampilannya bagus banget ya, kecuali teman-teman memang ingin bekerja di industri kreatif. Impresif di sini lebih menekankan ke the content itself gitu. Nah, jadi CV yang baik itu CV yang clear, jelas gitu ya, terarah gitu, dan poin-poin pentingnya dimunculkan tanpa berlebihan gitu. Jadi nggak perlu sampai 15, karena kita ada kegiatan banyak banget, teman-teman bikin CV sampai 15 itu nggak perlu. Kalau bisa dimampatkan dalam satu lembar itu lebih baik, karena nggak banyak waktu yang dibutuhkan untuk kita
scanning gitu ya, aspek footstep. Ini CV yang biasanya juga ATS friendly ya, kalau sekarang lagi musim banget ATS friendly, di mana nggak perlu ada terlalu banyak aksesoris-aksesoris, dan kadang-kadang ada yang bingung, Kak, perlu nggak sih kita kasih foto? Sekarang sih belum perlu ya. Kalaupun nanti dibutuhkan, biasanya kalau teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, baru akan dimintakan oleh rekruternya. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita bikin CV yang baik gitu? Ada beberapa langkah gitu ya. Jadi pertama kita harus research dulu. Balik lagi tadi ya, CV yang baik itu CV yang kontennya tepat, bukan yang terlalu banyak bunga gitu. Jadi kita harus tahu apa sih yang sebenarnya harus diselesaikan sebelum kita buat CV-nya. Karena CV itu merupakan satu lembar yang berisi histori pengalaman teman-teman, bukan satu lembar yang berisi narasi ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu structuring the format gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya apa yang mau ditulis, yang langkah kedua adalah bagaimana cara menuliskannya dengan benar. Yang pertama itu kita harus riset dulu teman-teman. Misal kadang-kadang ada orang yang akhirnya nggak lolos tahap review karena mereka tidak riset terlebih dahulu sebelum membuat CV. Ada CV-nya tuh one for all gitu ya. Kadang-kadang kita sering terima tuh padahal untuk Bank CIMB Niaga, Dir, PT, Tokopedia gitu. Itu sering muncul teman-teman ya, meskipun kayak silly things, tapi itu sering muncul karena apa? Karena satu CV untuk semua, jadi di-share ke 10 perusahaan gitu. Kadang-kadang lupa ganti subjek. Nah, ini yang perlu teman-teman cari tahu dulu sebenarnya. Apa sih yang pengen dicari sama perusahaan? Skills apa yang mereka butuhkan? Knowledge seperti apa yang mereka butuhkan? Job desk-nya seperti apa? Nah, kalau itu kita tidak lakukan riset, kita akan bingung nih, CV-nya apa ya? Ujung-ujungnya CV-nya hanya berisi lulusan SD mana, SMP mana, SMA mana, sama universitas mana, gitu. Yang to be honest, kita nggak akan lihat kalian SMA atau SD di mana, gitu. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Apa sih yang dilakukan supaya kita bisa membuat CV itu dengan baik? Riset apa yang perlu dilakukan, gitu. Yang pertama, teman-teman cari tahu dulu, lowongan yang teman-teman tuju itu apa? Kalau lowongan itu muncul, biasanya kan ada tuh job requirement sama job profile yang dibutuhkan. Nah, itu teman-teman cari tahu, apakah ada pengalaman teman-teman yang relate dengan kebutuhan itu? Apakah kebutuhannya itu fokus ke technical skill atau ke fokus ke soft skills gitu? Nah, kadang-kadang kalau misalnya teman-teman dapat yang namanya pekerjaan yang technical skills-nya sangat dibutuhkan, nah, teman-teman harus fokusin ke arah sana, gitu. Beda kalau misalnya teman-teman masuk manajemen trainee, gitu ya, atau development program, biasanya memang mereka cenderung akan melihat soft skills, gitu, atau keaktifan teman-teman saat teman-teman masih kuliah, gitu. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ke spesifik job role, itu kadang-kadang technical skills jadi hal yang penting untuk dimunculkan di CV, karena itu yang akan dilihat para recruiter. Nah, ini ya yang tadi saya jelasin, kalau misalnya hard skills itu biasanya di IT, bagian IT gitu ya, atau bagian digital, atau teman-teman accountant gitu, itu yang biasanya dibutuhkan. Language juga dibutuhkan, apalagi kalau teman-teman tujuannya untuk bekerja di perusahaan multinasional gitu ya. Biasanya minimal English, tapi kadang-kadang ada juga yang butuhnya English and Mandarin. Kemudian soft skills. Nah, ini communication, teamwork, problem solving itu pasti akan ada di setiap job role yang dibutuhkan gitu. Karena ini adalah soft skills dasar yang pasti akan berguna ketika teman-teman nanti bekerja gitu ya atau berkolaborasi. Jadi, teman-teman harus tahu nih fokus kemana ya CV saya gitu. Kadang ada yang teman-teman yang memang sangat aktif, saya juga kagum gitu ya, sangat aktif di luar perkuliahan gitu, ikut volunteering ini, ikut internship itu, ikut macam-macam gitu ya. Cuma kadang-kadang saking banyaknya akhirnya hanya poin-poin aja gitu. Saya ikut volunteer di sini, saya ikut internship di situ dari kapan sampai kapan, tapi enggak dijelaskan kontennya gitu. Jadi itu agak sayang karena kalau misalnya teman-teman hanya menuliskan intern di CIMB Niaga dari Juli 2021 sampai Desember 2021,
titik. Terus apa gitu, nggak akan ketahuan nih, meskipun mungkin nama CMB niaganya bisa membantu, tapi itu tidak akan membantu banyak, karena teman-teman nggak ceritain, saking banyaknya kegiatan yang teman-teman ikutin. Balik lagi, kita harus fokus nih, dari job role itu apa yang dibutuhkan. Setelah kita tahu, kita list down banyak pengalaman yang relatable dengan kebutuhan, baru kita structuring. Jadi, diusahakan untuk semakin profesional gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah bagi para recruiters untuk scanning your CV gitu. Nah, ini kurang lebih fontnya yang simple aja, nggak usah pakai macam-macam font atau pakai monotype kursiva atau pakai wingdings malah ya supaya lebih lucu. Itu akan lebih susah dibaca, akhirnya dilewatin aja biasanya. Nah, kemudian yang paling penting kadang lupa itu ya, teman-teman. Posisinya itu ada CV yang baru-baru ini saya temuin itu nggak punya nomor telepon dan nggak punya email. Jadi kira-kira kemana ini recruiter akan memfollow up kalau memang CV-nya bagus gitu? Itu yang agak sayang ya. Kemudian juga jangan lupa namanya juga detail gitu ya dan di atas. Jadi kita langsung tahu oke, ini bisa dihubungi. Kemudian baru work experience. Kak, kalau misalnya saya belum pernah kerja karena saya masih baru lulus, gimana? Itu boleh teman-teman isi dengan intern yang kurang lebih 2 bulan ya, minimal 2 bulan. Kalau 1 bulan biasanya kita agak sulit meng-cater soft skills apa yang sudah teman-teman dapatkan di situ. Gitu. Kemudian mulai dari yang paling baru, baru ke yang paling lama. Kalau misalnya udah 2 tahun ke belakang itu biasanya agak kurang diperhatikan. Ya, kalau memang teman-teman punya banyak. Tapi kalau pengalaman internnya 1 atau 2, ya nggak apa-apa, ditulis semua. Gitu. Kemudian, kalau misalnya sudah cukup, baru ke aktivitas. Jadi, kalau teman-teman ikut organisasi atau ikut volunteering, bisa tuh masukin di aktivitas. Dan university project itu biasanya buat teman-teman ada yang ngikutin project penelitian bareng dosen gitu. Kalau memang relate sama job role yang teman-teman tuju, itu nggak apa-apa, diisi aja gitu. Baru yang terakhir, additional. Additional ini bukan yang teman-teman bikin sendiri ya, kan ada tuh macam-macam Microsoft Word 8 gitu. Nah, itu teman-teman harus punya dasar. Kenapa teman-teman tulis 8? Akan lebih baik kalau teman-teman kasih tahu, misalnya advanced in SQL, karena ada sertifikatnya gitu ya. Ini khususnya untuk posisi-posisi yang membutuhkan technical skills, itu perlu banget dicantumkan. Jadi, kalaupun language, teman-teman kasih tahu, fluent-nya itu seperti apa? Written kah? Atau verbal kah? Gitu. Hanya terbatas untuk profesional kah atau teman-teman like a native gitu. Itu teman-teman perlu jelasin juga. Dan kalau ada sertifikasi yang relatable itu nggak apa-apa diisi. Tapi kalau enggak ya jangan. Misal contoh nih ya, sertifikasi dan training. Teman-teman kayaknya agak kurang wise kalau teman-teman masukin pernah mengikuti training maximizing your performance. Karena itu nggak bisa didapatkan. Jadi recruiternya mikir terus apa, kecuali kalau teman-teman ngelamarnya sebagai HR gitu ya. Jadi perlu benar-benar dipilih. Selama 4 tahun kuliah atau 3 tahun kuliah kita pasti ikut banyak banget training, dan teman-teman saya harap fokus ke pelatihan yang cantumkan pelatihan yang memang itu bisa menambah nilai jualnya teman-teman gitu. Jadi nggak perlu tuh semua kegiatan itu teman-teman isi. Terus kegiatannya buat apa dong kak selama ini ikut ini itu? Itu kan tujuannya untuk mempersiapkan agar teman-teman itu terbiasa mengikuti berbagai tantangan gitu ya, terbiasa berkolaborasi dalam kegiatan, dan terbiasa nambah wawasan. Itu akan sangat berguna nanti di bagian interview, akan saya jelasin. Oke, nah ini ya, jadi kalau kesimpulannya itu ada professional profile, kemudian core skills yang teman-teman memang banggakan atau itu yang bakal dicari gitu ya, masuk dalam kriteria dari job requirement, career summary kalau ada, dan education and qualification itu juga bisa teman-teman tambahkan. Ini kesimpulannya untuk yang CV. Kita nggak akan terlalu lama karena supaya teman-teman bisa masuk ke interview, teman-teman perlu pahami dulu CV-nya teman-teman. Kenapa? Karena pas proses interview,
pertanyaannya bisa jadi seputar di CV. Gitu. Setelah kita shortlisted, biasanya akan dipanggil kan. Entah itu LGD, entah itu interview, tapi biasanya interview. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Gitu. Nah, inilah saatnya teman-teman menjual diri dalam tanda kutip gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mengattract orang lain untuk tertarik sama apa yang teman-teman udah siapin sebelumnya. Tadi kan medianya CV, jadi kalau sekarang kita perlu jelasin nih apa yang muncul di CV. Tuh. Oke. Yang pertama, kita perlu tahu dulu kenapa sih interview itu dilakukan gitu ya, buat apa gitu. Jadi interviewer itu biasanya butuh interview satu untuk verify the information gitu kan, dapat additional information. Nah, yang tadi nih kan kita pilih nih beberapa top skills-nya kita gitu. Kalau memang top skills-nya itu sudah bisa attract the interviewer itself, jadi teman-teman bisa dapat kesempatan untuk menjelaskan hal-hal lain yang nggak muncul di CV gitu. Nah, kemudian kita juga pengen make sure apakah kandidat ini memang skills-nya itu sesuai dengan harapan kita. Jadi ini kayak konfirmasi gitu ya, tahapan konfirmasi. Untuk kandidat sendiri, ingat ya teman-teman, interview itu dua arah. Jadi teman-teman tidak hanya sebagai orang yang ditanyain, tapi teman-teman juga punya waktu untuk mengeksplor lebih jauh terkait perusahaan itu atau jobs-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga tuh nanya, nggak haram sama sekali teman-teman bertanya terkait perusahaannya gitu ya, yang mungkin teman-teman udah cari di website, udah cari di another platform, itu teman-teman nggak muncul tuh. Teman-teman boleh tanyain ke interviewernya. Terus expected work-nya itu seperti apa, itu juga teman-teman bisa tanyain. Supaya teman-teman juga punya persepsi yang sama, apakah skills-nya teman-teman itu memang mencukupi untuk join di posisi itu. Ya. Kemudian, ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi kemampuan teman-teman, kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir secara terstruktur, itu sangat bisa teman-teman evaluasi setelah teman-teman interview. Beberapa kandidat saya, itu ada yang baru pertama kali banget interview, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak bisa menyampaikan dengan sistematis. Akhirnya grogi, nervous itu muncul, sehingga dia nggak bisa perform dengan baik. Nah, biasanya kalau saya masih punya waktu, itu kita akan adakan sedikit kayak coaching or counseling gitu ya, what should you improve, apa yang udah bagus, strength-nya di mana, sehingga harapannya di next interview di mana itu, mereka bisa perform dengan lebih baik. Nah, teman-teman juga bisa assess secara mandiri ini. Nah, gimana sih supaya kita bisa perform dengan baik pada saat interview gitu ya? Jadi ada beberapa tahap teman-teman. Yang pertama itu sebelum interview ada hal-hal penting yang perlu teman-teman lakukan. Nah, jadi teman-teman ada 5 yang akan kita bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama itu understand the company. Teman-teman juga perlu lihat nih, sebenarnya visi-misi company-nya seperti apa. Values-nya apakah sesuai dengan personal values-nya teman-teman gitu ya. Track record-nya seperti apa. Review dari karyawan-karyawan existing apakah ada gitu ya. Kemudian seperti apa. Lokasinya di mana. Kadang-kadang, kalau kita langsung nyebar lamaran gitu ya, kadang-kadang kita lupa, nggak aware tentang lokasi. Ternyata dia di Kalimantan. Nah, teman-teman perlu pertimbangkan dari awal, apakah memang mau ambil posisi yang ada di Kalimantan? Apakah itu worth it atau enggak? Sehingga teman-teman tidak menghabiskan waktu recruiter dan tidak menghabiskan waktu diri sendiri. Makanya itu perlu di-reset sebelum teman-teman lakukan proses interview atau bahkan sebelum teman-teman apply gitu ya. Nah, kemudian jobnya sendiri seperti apa nih, job desk-nya gitu, requirement-nya seperti apa, responsibility-nya seperti apa, sejauh mana scope of work-nya gitu. Misal teman-teman akan masuk di employer branding,
Oke, employer branding-nya bagian apa? Itu boleh banget teman-teman cari tahu. Kalau misalnya di lowongan itu kan biasanya ada agak panjang gitu ya, responsibility-nya seperti apa, itu dipahami dulu, supaya teman-teman mengerti kira-kira nanti pertanyaannya ke arah mana nih, gitu, supaya bisa menilai ya, kurang lebih. Nah, terus caranya gimana nih, Kak? Gitu. Gampang, jadi teman-teman bisa lihat dari company website, itu yang paling official gitu ya, atau bisa di LinkedIn, sekarang bisa juga di Instagram. Kadang-kadang kan kalau di website atau LinkedIn itu cenderung ke professional event atau formal ini ya, bentuknya formal. Tapi kalau misalnya di Instagram, biasanya kalau teman-teman pengen tahu track record, kemudian review, kemudian teman-teman pengen tahu kegiatannya apa aja sih tentang perusahaan ini, teman-teman bisa banget kunjungi sosial medianya kalau tersedia. Dan bisa juga tanyakan, kalau teman-teman punya kenalan, jangan malu ya bertanya, misalnya punya kenalan di CMB Niaga, ditanyain tuh, terutama yang posisinya mirip-mirip atau sama-sama manajemen trainee, misalnya. Itu teman-teman boleh banget ditanyain, kenapa sih kemarin mau join, gitu, terus gimana prosesnya, gitu. Itu supaya teman-teman punya common sense, gitu ya, untuk membuat teman-teman nggak begitu nervous ketika nanti ketemu sama recruiter. Nah, terus, teman-teman kan udah punya CV nih, teman-teman juga udah tahu kebutuhan dari perusahaan itu apa. Mulai untuk belajar, terutama buat yang belum pernah interview ya, ditulis dulu, minimal dari introduction. Kenapa? Kadang-kadang kalau untuk fresh graduates, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, coba perkenalkan diri, gitu. Make sure itu short and sweet. Gitu ya. Jadi nggak terlalu panjang, nggak perlu juga diceritain teman-teman dulu pernah pulang kampung kemana, itu tuh nggak perlu. Tapi minimal teman-teman kasih tahu nama, lulusan mana, kemudian last experience, gitu ya. Oke, last experience-nya teman-teman. Terus bisa juga kenapa sih teman-teman ikut seleksi ini? Kalau teman-teman udah tulis, kenapa sih Kak harus ditulis dulu? Supaya kita ngajarin otak untuk belajar terstruktur, gitu ya. Ngomongnya bisa terstruktur. Kalau misalnya kita langsung ngomongin, kadang-kadang itu bisa kemana-mana tuh otaknya. Apalagi kalau lagi grogi ketemu sama interviewernya, gitu ya. Waduh, interviewernya ternyata bapak-bapak nih, agak tua, takut, gitu. Kalau teman-teman udah menuliskan, itu otak juga melatih untuk mengingat. Kemudian dipraktis gitu ya, dipelajari, bisa juga di depan teman atau depan keluarga atau teman-teman sambil ngerekam diri sendiri, kemudian teman-teman evaluasi apa yang kurang, apa yang ketinggalan gitu. Tapi nggak sebatas di situ, karena nanti ada hal-hal lain yang bisa teman-teman lakukan. Gini ya, untuk yang pre-interview itu cara latihannya, kemudian appearance. Sekarang udah mulai ya interview bisa online, bisa offline. Jadi kalau teman-teman offline, tolong terlihat profesional gitu ya. Terutama kalau teman-teman ke perusahaan-perusahaan yang sudah bentuknya korporasi. Kecuali kalau startup, biasanya mereka akan lebih fleksibel di bagian appearance, gitu ya, bisa disesuaikan. Balik lagi ke awal tadi, riset company-nya seperti apa. Kalau memang company-nya udah korporasi, bisa dipilih formal outfit yang nggak terlalu berlebihan, tapi juga tetap rapi, enak dipandang, gitu ya. Kemudian dites, jangan sampai itu kesempitan karena udah lama di rumah gitu ya, nggak kemana-mana, nggak sadar kalau berat badan naik, ini kejadian gitu. Jadi itu dites dulu supaya teman-teman tetap merasa nyaman ketika proses interview dilakukan. Boleh pakai aksesoris kayak jam tangan, cincin, kalung, it's okay selama tidak berlebihan. Kalau punya kalung nggak usah yang sampai berderet-deret gitu ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi, termasuk konsentrasi teman-teman. Nah, kalau untuk cowok-cowok yang biasanya karena udah terlalu sering di rumah gitu ya, jadi agak-agak lupa untuk gunting rambut, boleh tuh rambutnya dirapiin. Kalau memang mau tetap dipanjangin, mungkin diikat begitu ya. Balik lagi tergantung riset taste of company-nya seperti apa.
itu. Jangan terlalu wangi, tapi juga jangan sampai teman-teman punya bau badan gitu ya. Jadi dicek juga benar-benar, karena interview offline ini kan mulai adaptasi ulang nih, yang biasanya online itu kita akan offline. Jadi biasanya agak jadi sorotan juga untuk appearance gitu. Dan kalau yang cewek jangan terlalu pucat, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Nah, itu untuk yang appearance. Kemudian kita masuk ke good place. Nah, ini bisa juga untuk teman-teman yang online ataupun offline ya. Kalau misalnya offline, biasanya sih diminta ke kantor atau ke co-working space. Tapi kalau misalnya online, pastikan teman-teman itu memilih tempat yang nyaman, sepi, dan tidak dilalu-lalangi oleh orang lain. Dan kalau online, usahakan teman-teman sudah menyiapkan background. Ya, ini untuk menghindari noise atau distraction, tiba-tiba misalnya adiknya lewat gitu kan, di belakang agak kurang nyaman. Bisa juga mengganggu konsentrasi teman-teman saat menjawab pertanyaan. Begitu. Kemudian, nih, fasilitasnya kalau online, teman-teman, usahakan masuk itu sebelum waktunya, supaya kita bisa cek audio, cek video, kecuali kalau memang itu interviewnya maraton gitu ya, sehingga harus on time, tapi pastikan teman-teman udah coba dulu tuh. Misalnya pakai Zoom, Zoom-nya dicoba, dipastikan udah benar, background-nya udah terpasang. Kalau misalnya pakai Webex, begitu juga. Sekarang kan lumayan banyak ya, Zoom, Webex, Google Meet, Teams, gitu. Jadi teman-teman harus pastikan kira-kira platform apa nih yang digunakan sama company. Dan kalau bisa, ya saya sarankan itu diinstal, bukan klik dari browser. Ini kecil tapi sangat berpengaruh. Biasanya ada fasilitas-fasilitas yang nggak muncul ketika kita nggak install aplikasinya. Jadi di undangan teman-teman harus cek pakai platform apa dan dilakukannya di mana. Silent semua notifikasi termasuk telepon gitu ya, handphone, supaya teman-teman tidak terdistract saat interview. Ini persiapan untuk interviewnya aja banyak ya. Nah sekarang ketika masuk ke proses interview, apa sih yang dilakukan? Gitu. Bagaimana sih kita menjelaskan atau menjual diri kita gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama bagaimana kita make a great impression gitu ya. On time atau kalau perlu better kita yang menunggu ya teman-teman kalau proses interview, supaya kita masih bisa atur nafas, masih bisa latihan sedikit, masih bisa melihat lokasi atau situasi gitu ya. Itu membuat diri jadi lebih siap gitu. Kita juga bisa ngecek kira-kira tadi waktu lari-lari abis naik KRL, rambutnya kusut enggak gitu ya, bajunya perlu dibenerin atau enggak gitu. Nah, kemudian ini juga macam-macam ya. Sekarang ada yang pakai salam hanya seperti ini, atau ada yang sudah mulai berani menjabat tangan karena pandeminya udah kayak dianggap okay, ini bisa kita lewatin bareng-bareng itu. Jadi teman-teman juga perlu perhatikan apa yang biasa dilakukan oleh interviewernya. Kita cek aja interviewernya menyapanya seperti apa, apakah dengan mengatupkan tangan atau menjulurkan tangan untuk jabatan gitu ya. Oke, kemudian body language jangan sampai terlewatkan, karena biasanya balik lagi ya, kita biasa kuliah online gitu ya, kadang tutup kamera, kalaupun kelihatan cuma sebatas ini. Jangan lupa kita maintain body language kalau misalnya kita interviewnya offline, dari cara berdiri, kontak mata gitu ya, cara bergerak itu juga perlu diperhatikan. Nah, jangan, kemudian yang kedua, biasanya kalau misalnya interviewnya offline, kita agak-agak deg-degan, akhirnya kita banyak goyang. Gini, begini, silang kaki satu, silang kaki dua, gitu kan. Atau yang cewek biasanya begini ya, untuk menghindari kegugupan, coba itu dikurangi ya, jangan sampai itu jadi distraction. Ya. Atau kakinya suka digoyang-goyang, biasanya itu dikurangi. Diusahakan teman-teman stay dengan baik. Dan untuk menghindari terlalu banyak A, I, U, itu teman-teman bisa take pause dulu. Itu nggak apa-apa kok, 1-2 detik teman-teman diam, itu nggak masalah banget. Gitu ya. Kemudian demonstrate kalau teman-teman itu memang sedang mendengarkan secara aktif
apa yang dibicarakan oleh interviewer, sehingga teman-teman juga bisa fokus nih, pertanyaannya mengarah kemana, saya harus menjawab seperti apa, itu bisa teman-teman prediksi dari kalau teman-teman punya kemampuan mendengarkan yang baik, gitu ya. Nah, kemudian, Kak, gimana ya, kadang-kadang kita bingung, kalau misalnya kita menceritakan prestasi kita, itu terkesan arogan, Kak, takutnya. Tapi kalau kita, sebenarnya kita pengen humble gitu ya, Kak. Kita punya prestasi, tapi kita nggak mau terlalu berlebihan pamer. Dianggap kita nggak pede, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, strength sama weakness-nya teman-teman ada di mana. Kemudian, tadi ya, dibantu dengan introduction preparation, karena itu kayak 2-3 menit terpenting. Kalau teman-teman dapat kesempatan pertanyaan itu, teman-teman bisa rangkum semuanya dulu di depan. Jadi teman-teman bisa mulai untuk menambahkan informasi-informasi lain yang tidak muncul ketika introduction tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, be original. Jangan bluffing ya teman-teman. Usahakan semua cerita teman-teman itu yang memang sudah teman-teman alami. Bukan nantinya, kedepannya, ya akan, itu dihindari. Kalaupun mau seperti itu, teman-teman tambahkan lagi nih. Tambahkan lagi informasi berdasarkan pengalamannya teman-teman. Contoh, biasanya kan ditanya, gimana cara kamu kolaborasi dalam grup gitu? Gimana cara kamu memimpin? Kalau misalnya kamu ada dalam satu posisi yang kamu jadi tim leadernya gitu, kamu mungkin akan menjawab, saya akan bagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu saya akan monitoring. Jangan berhenti hanya di situ. Teman-teman perlu ceritakan. Ini juga pernah terjadi ketika saya mengikuti kegiatan kepanitiaan di event ABC. Nah, muncul tuh. Teman-teman ceritain pada saat itu kejadiannya apa gitu ya. Tapi ceritakan sesuai dengan konteks pertanyaan ya. Kalau tadi ditanyakan tentang bagaimana melit tim, itu yang teman-teman fokusin ya. Jadi nggak perlu diceritain tuh eventnya gimana gitu kan, eventnya latar belakangnya apa, itu nggak perlu. Tapi diceritain konteksnya ketika teman-teman memimpin sebuah tim. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ada interviewer yang memberikan feedback gitu ya, saya juga kadang-kadang memberikan feedback, itu diterima dan didengarkan. Dan kalau ada yang tidak begitu mengerti, boleh banget ditanyain gitu. Minta tips itu boleh banget, kalau memang interviewernya open untuk itu. Ya, jadi teman-teman perlu cek situasi dan kondisinya seperti apa. Kemudian teman-teman juga perlu tahu apa sih yang teman-teman mau. Kayak tadi ya, interview itu bukan hanya interviewer yang mencoba mengenal kandidat, tapi juga kandidat yang mencoba mengenal company-nya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih value-nya teman-teman seperti apa gitu. Dan teman-teman juga tahu benefit standarnya itu seperti apa. Balik lagi tadi ngeriset gitu ya dengan posisi-posisi tertentu. Tapi bukan saklek ya teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu tahu apa yang teman-teman mau supaya teman-teman juga punya confidence yang cukup gitu ya. Tapi bukan berarti kita yang mengatur perusahaannya gitu. Jadi kenapa riset itu jadi sangat penting? Supaya teman-teman bisa menempatkan diri dengan baik. Dan boleh banget teman-teman tanya, career path-nya nanti seperti apa kalau saya ikuti posisi ini? Itu juga menunjukkan kalau teman-teman butuh informasi jangka panjang gitu ya, teman-teman pengen settle di satu perusahaan, itu boleh banget ditanyain. Nah, kemudian Kak, yang terakhir nih biasanya ditanyain, bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan ketika interview? Balik lagi ya, saya bolak-balik kasih tahu, riset itu sangat penting, karena riset itu yang bikin teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan teman-teman bisa tahu kondisi yang mungkin akan terjadi pada proses interview. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan secara detail, terutama kontribusi apa yang sudah kamu lakukan berdasarkan konteks pertanyaan itu. Gitu, berikan informasi experience-nya, jadi yang nyata gitu ya, sehingga interviewer tahu, oh memang dia pernah melakukan itu, bukan hanya untuk menjawab pertanyaan template. Kalau pertanyaan template itu banyak tuh ya, kalau teman-teman googling, dan itu interviewer juga tahu kalau itu jawaban template, jadi hati-hati
Kalaupun teman-teman mau cari tahu kira-kira struktur jawaban yang bagus seperti apa, itu boleh. Tapi be yourself ya, balik lagi, teman-teman juga perlu campur dengan pengalaman teman-teman sekalian gitu, sehingga tetap genuine jawabannya. Terus yang terakhir, jangan lupa conclusion gitu. Jadi mulai dari kekuatannya teman-teman seperti apa, achievement-nya teman-teman seperti apa, dan yang terakhir, apa sih yang teman-teman sudah improve dari kegagalan teman-teman di masa-masa sebelumnya. Itu juga bisa teman-teman masukkan dalam bagian conclusion. Ini beberapa contoh interview question yang mungkin akan muncul teman-teman, yang basic, kemudian behavioral yang biasanya meminta penjelasan lebih mengenai pengalaman. Salary ini juga jadi kadang-kadang ditanyain ya teman-teman, kecuali kalau teman-teman ikut management trainee atau development program, biasanya mereka udah punya standar berdasarkan riset gitu ya. Tapi kalau teman-teman masuk ke ranah-ranah entry level atau professional hire, biasanya itu teman-teman akan ditanyain expected salary-nya seperti apa. Nah, ini career development juga biasanya muncul karena kalau ini muncul kadang-kadang itu interviewer sudah mulai tertarik. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman udah mulai bisa melihat kira-kira lolos atau enggak. Tapi bukan berarti teman-teman bisa jadi nomor satu. Bisa jadi abis itu ada yang lebih menarik lagi gitu. Makanya teman-teman harus benar-benar mengusahakan perform dalam 30 atau 45 menit itu yang terbaik. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya ngomong sudah cukup panjang. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin. Oke, terima kasih Mbak Lia untuk penjelasannya ya. Wah, penjelasannya tuh udah ini banget ya, jelas sejelas-jelasnya. Oke, ini ada penanya nih dari Jordan. Oke, silakan Jordan, boleh open mic-nya. Halo, selamat pagi Kak Priscilia. Aku panggilnya Kalia aja, nggak apa ya? Boleh. Oke, thank you banget sebelumnya untuk sharing-nya dari Kalia. Nah, Kak, aku punya beberapa pertanyaan. Mungkin di sini aku catat ada sekitar 3. Oh ya, BTW suaraku nggak noise kan ya? Karena lagi agak berisik di sini. Nggak apa-apa, masih jelas. Masih jelas ya, oke. Nah, yang pertama itu mengenai konten mengenai CV, Kak. Tadi kan kakak ada kasih urutan mengenai kontennya. Hanya aku agak sedikit tertinggal di sana. Aku nggak sempat screenshot tadi. Nah, tapi kalau aku pribadi, semisal aku punya education, punya certification, punya skill, basic skill yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Tapi aku nggak punya working experience. Kira-kira urutan konten yang baik untuk intern itu seperti apa, Kak? Oke, coba aku share ulang ya. Ini? Oke, kalau misalnya activity ada, project university ada, tapi working experience nggak ada ya, Jordan? Adanya internship ya? Untuk internnya, Kak, maaf. Bukan untuk itunya. Untuk aku pengen apply sebagai intern, tapi aku nggak punya pengalaman. Oh, ya udah. Gini, kalau misalnya posisi yang teman-teman tuju itu internship, working experience itu additional point. Karena biasanya juga recruiter tahu internship itu kan memang lagi pengen belajar bekerja gitu ya. Jadi kita nggak mematok harus punya working experience, Jordan. Jadi better kamu masukin university project dulu jika ada, atau achievement kamu selama kuliah. Gitu, kayak misalnya kamu pernah mengikuti kegiatan lain, organisasi, itu boleh kamu tampilkan sebagai pengganti working experience. Gitu. Cukup menjawab, Jordan? Oh, oke, Kak. Untuk yang ini aku cukup jelas. Nah, kemudian ini, Kak. Aku saat ini kan udah semester 4 menuju semester 5 di September nanti. Nah, kemudian kalau menurut kurikulum aku, di semester 6 dan 7 itu aku harus mengambil intern atau suatu track development lain dari jurusan, dan yang memang aku pilih adalah intern itu sendiri. Nah, jadi aku mulai riset kan untuk saat ini. Jadi aku mulai membuat CV, aku mulai lihat-lihat loker pekerjaan di internet dan lain-lainnya gitu. Tapi
Aku juga ketika membuat CV itu kan aku membuat CV ATS, artinya agar mudah dilacak oleh sistem, oleh HRD-nya. Nah, aku untuk mengetahui persentase kemungkinan dari CV aku diterima, aku menggunakan ATS checker online yang ada di internet. Nah, kalau menurut kakak, dengan aku menggunakan ATS sistem seperti itu, dengan persentase yang akan memang digunakan, sistem yang digunakan oleh HRD, itu akan membuat perbedaan jauh nggak, kak? Artinya misalkan aku dapat persentase 90% di online, di HRD mungkin lebih rendah atau lebih tinggi atau bagaimana, kak? Oke. Di HRD itu lebih rendah, lebih tingginya itu nanti akan tergantung pada pelamarnya, Jordan. Jadi bisa jadi kamu memang ATS friendly ya 90%, cuma 90%-nya itu kan dibandingkan antara sistem dengan Jordan nih ya. Kalau misalnya recruiter itu melihatnya ada tambahan satu lagi, pelamarnya ada berapa gitu. Meskipun Jordan mungkin masuk shortlisted, kalau ternyata pelamarnya kayak tadi tuh 13.000, bisa nggak terjadi penurunan percentage? Bisa banget gitu. Jadi memang kondisi tersebut akan muncul tergantung dari posisi, kemudian dibukanya berapa lama lowongannya gitu. Kemudian kira-kira kalau misalnya di LinkedIn itu ya, itu kan kalau ada job post itu kelihatan tuh sekian-sekian yang sudah melamar. Nah, teman-teman bisa perhatikan tuh, oh oke, okay, berarti udah ada 2.000 yang melamar, kira-kira teman-teman juga bisa atur waktu tunggu. Saya harus nunggu berapa lama ya? Gitu. Maksimal 1 bulan kah? Atau maksimal 2 minggu kah? Dan jangan ragu untuk juga coba di tempat lain yang memang teman-teman udah cari tahu. Jadi nggak cuma nunggu di satu kesempatan. Gitu ya Jordan ya. Mungkin semoga menjawab. Karena kalau di ranah recruiter, itu dia biasanya akan melihat juga berapa pelamar yang masuk tadi. Gitu. Oh, jadi aku memang perlu riset lebih jauh lagi ya, Kak. Bukan cuma sebatas ngecek seperti itu aja dalam bentuk CV-nya. Betul. Dan sebenarnya jangan terlalu patah hati atau patah semangat gitu ya kalau teman-teman belum dipanggil untuk percobaan pertama atau kedua gitu. Jadi memang kadang kita harus coba ke beberapa tempat dulu. Bahkan kalaupun mau coba untuk proses seleksi ya nggak apa-apa banget untuk teman-teman, apalagi kayak Jordan ya masih semester 4 mau semester 5 gitu ya, supaya mentalnya terlatih dulu nih, itu nggak masalah banget. Jadi nanti ketika Jordan sudah butuh benar-benar posisi itu, Jordan sudah punya pengalaman dan sudah mengetahui bagaimana sih rasanya proses seleksi gitu ya. Oh oke, okay, baik kak. Nah kak, untuk pertanyaan aku yang terakhir, aku pernah mendengar atau membaca sedikit mengenai yang interview ini. Kalau tadi kan disarankan oleh kakak untuk kita terkesan humble ketika kita melakukan interview. Tapi this is for Asian. Karena aku pernah mendengar bahwa untuk orang-orang Western, like American or Europe gitu, mereka lebih senang orang yang confident. Artinya, apakah kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini? Apakah kamu punya kemampuan ini? Oh, saya memang ahli di sana. Saya udah master di sana. Tapi kalau orang kita, saya bisa dan mungkin terkesannya berbeda gitu, kak. Kalau dari kakak mungkin menanggapi yang seperti ini itu bagaimana, kak? Kalau dari sudut pandang kakak? Ya, itu benar banget ya Jordan. That's why beberapa kesempatan tadi saya selalu infokan riset terkait taste of the company. Ya, karena memang akan berbeda. Kalau tadi dilihat ada poin-poin bagaimana kita confidence untuk menjelaskan strength-nya kita, tapi juga jangan over arrogant gitu ya. Kalau misalnya perusahaan yang multinasional, apalagi yang mereka base-nya overseas, mereka memang butuh yang namanya kepastian, gitu. Bisa atau enggak, gitu. Dan bisanya itu juga teman-teman harus landasi dengan data. Bisa, saya sudah sertifikasi di sini, advanced in SQL, gitu, kayak yang tadi saya jelaskan di CV, gitu ya. Kalaupun bisanya sedikit atau intermediate, teman-teman juga harus lampirkan dengan data. Gitu. Jadi Jordan itu tergantung dari culture of the company gitu ya, taste of the company. Kalau misalnya perusahaan begini, humble tidak sama dengan rendah diri ya, teman-teman. Jadi saya juga agak kurang suka ya, bisa sedikit. Saya juga kurang suka tuh jawaban begitu. Meskipun saya Asia gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang dilandasi dengan data, jawaban yang dilandasi dengan experience. Begitu sih, mungkin kalimat yang paling pasnya seperti itu. Jadi kita bisa
bisa berbicara tanpa terkesan arogan ataupun terkesan rendah diri. Kenapa? Kita bicara based on data. Jadi yang menilai kita bisa atau enggak, datanya atau experience-nya dan interviewernya itu sendiri, bukan kitanya. Itu bisa lebih baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Lia responnya. Itu aja pertanyaan dari aku, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Jordan. Thank you, Jordan. Lalu ini ada Priscilla. Silakan, Priscilla. Selamat pagi, Kak Lia. Pagi. Kak, perkenalkan, aku Priscilla. Izin bertanya, Kak, untuk melamar magang nih, Kak. Internship itu berapa minimal IPK yang biasanya diminta ya Kak? Nah ya. Oke. Kalau itu tergantung dari masing-masing perusahaan, tapi umumnya memang biasanya ngasih IPK 3 gitu. Ada posisi-posisi tertentu IPK 2,75 juga diperbolehkan gitu. Ada posisi lain yang IPK-nya minimal 3,25 dan jurusan tertentu. Jadi balik lagi tadi ya, tergantung perusahaannya, tergantung job yang ditawarkan, tergantung job requirement-nya. Jadi, Priscilla perlu baca dulu tuh kira-kira seberapa penting IPK bagi perusahaan tersebut. Kalau ada yang tidak mencantumkan, ya berarti tidak ada minimal IPK. Apalagi untuk internship, biasanya memang tidak semua perusahaan itu mementingkan IPK gitu. Kadang-kadang ada yang fokusnya ke major-nya aja, atau fokusnya ke bersedia work from office gitu sih Priscilla. Cuma teman-teman di sini kalau bisa masih ada waktu ya, ini rata-rata semester berapa? 4-5 ya Bu Anggita, Mbak Anggita. Iya, semesternya mulai-mulai yang akan intensif yang 4 dan 5. Oke, jadi kalau teman-teman masih di tengah tahun gitu ya, tahun kedua atau tahun ketiga, saya sarankan banget untuk meningkatkan GPA atau IPK. Karena beberapa perusahaan, terutama untuk yang manajemen trainee, lowongannya itu kadang IPK jadi salah satu parameter yang penting. Meskipun macam-macam ya Priscilla, enggak semuanya dipatok 3 atau 3,25. Begitu. Semoga menjawab. Baik, Kak. Nah, itu kan buat yang lainnya ya Kak perusahaan. Tapi kalau di CIMB Niaga ini berapa ya IPK-nya? Terus bagian apa saja yang disiapkan untuk magang mahasiswa Kak di CIMB Niaga ini? Oke, nah kalau di CIMB Niaga sendiri itu kita minimalnya 3,0 untuk magang ya. Nah, kalau untuk prosesnya kita sebenarnya program magang itu ada dua. Ada magang reguler dan ada magang kampus merdeka. Kalau untuk kampus merdeka teman-teman bisa lihat di belakang kampus merdeka. Saat ini sih yang kita buka ada 31 project. Makanya tadi ada 94 mahasiswa itu yang berhasil join di kita, sudah onboarding juga di bulan ini. Tapi kalau yang reguler itu saya akan tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi kadang kita akan koordinasi aktif juga nih sama Mbak Ajeng, sama Mbak Iva kalau kita lagi butuh magang gitu atau peserta internship. Gitu sih Priscilla. Macam-macam ya posisinya, kadang ada yang untuk IT project, ada yang untuk HR project, ada yang untuk sustainability project gitu. Tapi kalau mau yang banyak pilihan, memang saya sarankan untuk mengikuti program Kampus Merdeka gitu, karena lebih terstruktur gitu ya. Udah ketahuan nih jadwalnya kapan aja, kemudian pilihan projectnya akan lebih banyak. Karena kita juga dari perusahaan fokusin ke penyelenggaraan Kampus Merdeka gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Wah, ada lagi nih yang mau unmute. Gary, silakan. Iya, Kak. Misi, Kak. Jadi, istilahnya aku itu masih baru, tapi aku emang sebelum aku kuliah, itu aku emang udah ada kerja-kerja gitu, jadi aku punya pengalaman. Nah, jadi istilahnya, untuk saat ini pun aku masih kerja ya, Kak. Aku tuh istilahnya nggak ada aktivitas di kampus. Menurut kakak sendiri, apakah misalnya pengalaman kerja aku itu lebih efektif nanti saat aku mengajukan untuk bergabung sama perusahaan itu, untuk apply buat kerja,
atau emang lebih baik aku juga harus didukung sama kegiatan kampus. Soalnya kan aku nggak bisa, aku cuma bisa milih satu, kayak kuliah sambil kerja atau kuliah sambil mengikuti kegiatan UKM kayak gitu sih kak. Aku kadang masih bingung aja di situ. Kan itu bakal berpengaruh sama nilai dari rekruter sendiri. Itu kak. Oke. Oke, Gary, ini pertanyaannya bagus banget dan relatable banget gitu ya. Sekarang banyak mindset para mahasiswa, terutama yang fresh graduate atau yang masih mahasiswa baru itu, saya harus ikut kegiatan sebanyak-banyaknya gitu supaya CV saya bagus. Ini agak sedikit salah kaprah karena sebenarnya yang dicari adalah bukan kuantitas tapi kualitasnya gitu. Percuma kita ikut 15 kegiatan tapi 15 kegiatan itu nggak ada yang achievement-nya memang layak dijual. Misalnya nih saya ikut 15 event tapi semua eventnya itu saya sebagai peserta gitu, tidak ada kontribusi khusus yang saya lakukan, yaitu juga percuma. Kalau misalnya si Gary tadi, kak saya sambil kerja, apakah saya harus merelakan pekerjaan saya? Ya enggak juga. Tergantung ya Gary sekarang ini pekerjaannya apa. Dan kita para rekruter ngerti banget kok kalau misalnya kita tanya nih, oh kamu enggak ada pengalaman internship ya? Ini adanya pengalaman kerja. Kita akan menanyakan apa yang ada gitu. Kamu kerjanya berapa lama? Kenapa kemarin kamu memilih kerja sambil kuliah gitu? Bagaimana cara kamu manage waktu antara pekerjaan dan tugas-tugas? Akan lebih ke arah sana pertanyaannya. Kita nggak akan memaksa kamu untuk kenapa kemarin kamu nggak ikut organisasi? Nggak juga, karena interviewer itu lebih suka menanyakan apa yang sudah teman-teman alami, menggali lebih jauh dari situ, daripada apa yang tidak teman-teman lakukan. Begitu sih, Gary. Jadi, nggak usah khawatir. Apalagi kalau nanti Gary nyari kerjanya yang sesuai tuh sama pengalaman kerjanya Gary, gitu. Itu malah kayaknya akan dibahas tentang apa aja yang kamu lakukan waktu kerja, deh. Gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Oke, terima kasih Gary. Wah, ada nih kak pertanyaan dari chatbox dari Muhammad Rafi Afandi. Dia nanya, tadi kan dijelaskan untuk meluangkan waktu untuk ngetes diri sendiri untuk strategi yang tadi ya untuk interview. Nah, dia nanya, tapi dalam interview bagaimana cara kita bisa memahami kalau orang yang menginterview kita ini akan ngetes kita aja atau mau benar-benar mau nanya secara jujur gitu? Ya, ini pertanyaannya yang bagus banget. Siapa tadi, Raffi ya? Kak, kira-kira interviewer itu ngetes aja atau memang pengen tahu sih? Gitu ya. Ya, recruiter itu sebenarnya memang pengen tahu gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa dites, itu mungkin karena teman-teman menganggap interviewer ini lebih tinggi nih posisinya, ya kan? Kayak nasib pekerjaan saya tergantung di bapak ini atau tergantung di ibu ini gitu ya. Tapi pada dasarnya itu kita nggak ada pertanyaan-pertanyaan jebakan itu nggak ada teman-teman. Kita memang pengen tahu apa yang teman-teman alami. Cuma memang yang agak sedikit tricky adalah bagaimana cara teman-teman menjelaskan itu. Ya kan interviewer tidak ada nih pada saat teman-teman melakukan kegiatan itu ya, misalnya kolaborasi tadi, kan interviewernya nggak ada. Jadi bagaimana cara teman-teman menceritakan dengan terstruktur dan baik supaya interviewernya ini kebayang apa yang teman-teman lakukan. Kenapa rasanya kadang-kadang terkesan ngetes? Biasanya karena di awal sudah bluffing. Gitu. Sebenarnya tidak dilakukan sampai sejauh itu, kayak ikut panitia organisasi gitu ya. Misalnya masalah dokumentasi, teman-teman cuma bagian foto nih, tapi teman-teman bilang saya bertanggung jawab untuk dokumentasi, saya menyediakan strategi, bla 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 gitu. Ketika ditanya lebih lanjut, teman-teman akan ngerasa dites. Karena apa? Itu tidak teman-teman alami dalam kondisi sebenarnya. Gitu. Padahal yang ingin diketahui sama interviewer adalah apakah memang itu dialami atau tidak, dan proses pengalamannya seperti apa. Karena di awal itu tidak terlalu jelas experience-nya seperti apa. Jadi begitu ya, mungkin bisa dibedain ya, Raffi ya. Jadi bukannya tes kok. Kita menanyakan lebih jauh karena kita masih kurang informasi gitu dari apa yang jadi jawaban pertama.
kalau di interview itu namanya ada probing interview. Jadi menanyakan dan menggali lebih dalam berdasarkan jawaban dari peserta. Jadi kalau teman-teman di awal udah agak-agak tricky atau bohong atau bluffing, itu teman-teman akan kerepotan ketika interviewernya nanyanya lumayan panjang gitu. Jadi strateginya tadi be yourself dan belajar untuk menstrukturkan jawaban. Itu sih. Jadi yang dilatih adalah cara teman-teman mengemas informasi, bukan cara teman-teman memikirkan jawaban. Itu ya mungkin yang lebih pas. Oke, semoga menjawab. Oke. Next-nya ada Matius Gary. Dia juga nanya, maaf nih Kak, nggak bisa omit. Izin mau tanya, misalnya saya tidak terlalu aktif dalam organisasi. Misalnya hanya pernah ikut satu organisasi di awal tahun kuliah. Namun saya sering membuat personal project seperti aplikasi dan web, membuat paper penelitian dan juga mengikuti kurs bersertifikasi. Apakah itu dapat menjadi pertimbangan saat melamar ini? Dan apakah dilihat lebih buruk dari satu orang yang selalu aktif dengan organisasi nih, Kak? Ya, ini tadi siapa yang nanya, Mbak Anggita? Nama Martinus Grady. Oke, Martinus. Nah, ini juga dilema-dilema yang sering dialami para mahasiswa. Saya ngerti banget ya. Kadang kan kita harus memilih karena waktu sama-sama 24 jam. Kalau misalnya saya ikut 5 kegiatan satu hari, saya takut nggak fokus, itu wajar banget ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ikut organisasi, tapi teman-teman ikut project, it's okay. Banggakanlah project itu, gitu. Kasih tahu achievement yang didapat apa ketika teman-teman melakukan personal project itu. Kontribusinya apa? Balik lagi tadi, yang dilihat bukan kuantitas, ya, tapi yang dilihat kualitas. Yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan waktu untuk mendevelop diri. Gitu. Bahkan ada juga kita pernah hire mahasiswa, dia nggak pernah ikut organisasi, dia nggak pernah ikut intern, karena saat itu di luar negeri kemungkinan intern sangat susah gitu ya. Tapi dia sering ikut perlombaan gitu, jadi penelitian, ikut sama dosen gitu ya. Kita tahu banget penelitian itu butuh proses yang panjang dan butuh banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, itu aja yang kita tanyain. Jadi, nggak bikin teman-teman lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada yang punya banyak organisasi. Apalagi kalau misalnya tadi yang kamu lakukan adalah pembuatan aplikasi dan web. Kalau kamu internnya di bagian UI-UX, mungkin kamu yang jadi nomor satu untuk dipanggil duluan. Balik lagi ya tadi, kita riset kebutuhan company-nya seperti apa, test company-nya seperti apa. Jadi kita bisa fokus nih sama CV-nya kita. Enggak semua yang punya banyak pengalaman itu bisa lebih baik gitu ya. Karena balik lagi, kualitasnya akan juga dipertanyakan. Kalaupun lolos di CV, belum tentu lolos di interview. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis. Begitu. Semoga menjawab. Semoga enggak khawatir ya, Martinus. Oke, katanya Martinus, terima kasih Kak jawabannya. Ada satu juga nih dari chatting juga, dari chat. Stephen Klein, dia nanya, Kak mau tanya, pada saat interview, apakah interviewer lebih memilih peserta tanpa pengalaman yang ingin berkembang atau yang sudah memiliki soft skill dan pengalaman? Dan apakah penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia itu penting dikuasai? Oke, ini dua ya pertanyaannya berarti. Balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman ikutnya itu di level management trainee atau graduate program atau yang memang development program gitu ya, pengalaman bukan hal yang penting-penting banget. Tapi bukan berarti teman-teman bisa santai-santai aja gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman bisa menunjukkan nih potensinya teman-teman dan keinginan teman-teman untuk berkembang itu pada saat interview gitu. Kalau teman-teman bisa menunjukkan itu, ya kemungkinan teman-teman lolos juga akan sangat tinggi gitu. Dan soft skills itu tidak hanya dapat dari pengalaman.
ketika teman-teman belajar, itu kan ada tugas kelompok, ya, ada tugas kelompok yang teman-teman harus ikuti, ada tugas bersama gitu, dan biasanya dari para dosen juga sudah punya persentasenya gitu ya, kapan belajar mandiri, kapan harus ada kegiatan kelompok, kapan harus presentasi. Kampus itu juga secara langsung ataupun tidak langsung sudah mempersiapkan supaya soft skills-nya teman-teman itu terbentuk. Gitu. Kecuali kalau teman-teman tiap ada tugas kelompok, cuma bagian ini ya, bagian nge-print tugas, terus bagian scrolling down, scrolling up waktu presentasi agak susah juga gitu. Poinnya adalah bagaimana teman-teman memaksimalkan kontribusi teman-teman di dalam kegiatan yang teman-teman jalani selama kuliah. Sehingga, kalaupun teman-teman nggak punya pengalaman organisasi, ada kondisi di mana kandidat itu nggak bisa berorganisasi karena dia harus pulang terus ngurus orang tuanya yang sakit di rumah. Tapi dia maksimalkan di bagian akademiknya, dia maksimalkan untuk mencoba ngelit tiap proyek yang ada di tugas-tugas kuliahnya. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap menggali potensinya, tetap meningkatkan soft skills-nya tanpa harus menambah aktivitas. Gitu. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Penggunaan bahasa apa penting? Itu bisa dibilang penting ya teman-teman, apalagi teman-teman yang cari perusahaan yang multinasional. Karena bisa jadi teman-teman akan dapat exposure untuk kolaborasi dengan pihak asing gitu ya. Dan kalau di CMB Niaga sendiri, untuk beberapa manajemen trainingnya, kayak The Complete Banker, itu kita memang conduct all of the process in English gitu ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan bisa koordinasi project dengan karyawan kita yang ada di Malaysia, headquarter-nya di Malaysia, gitu, atau yang dari Singapura. Supaya kendala bahasa tidak menghambat pertumbuhan teman-teman. Gitu. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih, Mbak Lia. Benar nih. Bahasa juga penting ya, Mbak Lia, ya, untuk saat ini. Apalagi udah zaman global ini, pasti yang namanya perusahaan nggak cuma ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia yang bisa kita ikutin. Walaupun sekarang kan untuk pergi ke sana susah, tapi kan sekarang ada bisa kerja dari mana saja. Betul sekali. Nih, aku tuh agak-agak pertanyaannya agak sensitif, agak mau nanya. Gimana sih, Mbak? Biasanya kan kita kalau interview tuh kan ada pertanyaan nih, mahasiswa kan suka nanya gitu. Tadi gaji berapa sih? Kayak gitu tuh. Ya gimana nih cara nanya masalah salary sama benefit supaya nggak kesannya tuh kita kayaknya money oriented banget gitu, gimana Mbak? Iya, ini juga pertanyaan yang sering muncul ya, bagaimana cara kita menanyakan benefit atau package tanpa harus terkesan nyari duit gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa tanyakan ini sebagai pertanyaan terakhir. Kadang kan di akhir sesi, ini juga tips ya teman-teman, kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk bertanya gitu. Yang pertama, tanyakan dulu mengenai proses development perusahaannya. Kemudian proses pengembangan karirnya. Baru yang terakhir, boleh teman-teman tanyain benefit, tapi fokusnya di benefit ya, bukan di gaji gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk kondisi seperti saya, orang seperti saya, kalau memang diterima, akan mendapatkan benefit apa aja. Jadi mereka akan menjelaskan dari benefit asuransi, mereka akan jelaskan dari benefit medicalnya gitu ya, atau teman-teman dapat benefit lain, kayak tunjangan makan, dan lain-lain. Kalau misalnya, teman-teman juga bisa cek nih dari sini, apakah kira-kira teman-teman potensinya diterima atau enggak. Semakin jelas teman-teman diinformasikan mengenai benefit, bahkan tanpa ditanya teman-teman dikasih tahu, bisa jadi teman-teman udah masuk shortlisted gitu ya. Akan dipanggil tuh nanti. Tapi kalau misalnya manajemen trainee, memang biasanya dia tidak akan menginformasikan gaji di awal. Biasanya waktu offering. Cuma benefit-benefit tadi, komponennya apa aja, itu akan diinformasikan. Dan biasanya sih interviewer, apalagi kalau untuk di awal, itu hanya menginfokan kompetitif kok, atau di atas UMP, gitu. Kecuali kalau memang mereka nggak mau lepas dari kamu nih, itu biasanya akan langsung dikasih tahu. Gitu. Cuma balik lagi ya, kita udah harus bisa set ekspektasi. Apalagi kalau misalnya itu mass recruitment,
Kadang-kadang pilihannya ada dua, diinformasikan di akhir atau bahkan dijelaskan di awal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang penggajian. Kalau di CMB Niaga sih begitu. Ya, kita maunya memang fair dari awal sampai akhir gitu. Tenang aja, nggak perlu khawatir bakal ditanya, aduh money oriented banget gitu. Tuh, yang penting teman-teman kasih tahu aja, kita paham perusahaan itu punya standar sendiri, jadi saya akan coba manage gitu. Begitu aja sih, Bang Grita. Jadi pertanyaannya tidak langsung frontal ke gaji gitu. Jadi harus ada pertanyaan yang lain-lain dulu ya. Betul. Nah, caranya gitu, ada pertanyaan yang lain dulu nih, kira-kira nanti kerjanya apa dan segala macam ya. Jadi betul, mungkin kita juga harus bisa riset-riset dulu nih, kira-kira kalau kita di bagian ini tuh biasanya orang-orang range-nya berapa gitu. Betul, betul. Atau intern di sini tuh gimana? Ada salary-nya kah atau cuma dikasih apa gitu kan, kayak kita semuanya bisa kita riset dulu, mungkin nanya sama temen gitu ya. Betul, dan khusus di CMB Niaga biasanya kita kasih tahu tuh Kak, khusus di CMB Niaga nih yang intern tuh kita akan kasih tahu pada saat proses interview tanpa harus ditanya, supaya nggak ada rasa nggak enakan, supaya langsung jelas gitu ya. Iya. Oke, ini Jordan kembali bertanya, silakan Jordan. Iya, halo Kak, aku mau nanya lagi kali ya kalau boleh. Iya boleh kok. Aku baru kepikiran. Karena aku baru kepikiran pertanyaan ini. Nah, yang kita bahas konteks ini kan kita tadi interview HRD ya, Kak. Jadi, dengan HRD-nya langsung. Tapi kan ketika ada juga proses lamaran yang mengharuskan kita interview user dengan mungkin manager atau orang yang related dengan bidang yang kita apply. Nah, kalau semisal kita interview user dengan interview HRD, pertama komposisinya mana yang lebih menentukan untuk kita masuk ke perusahaan. Dan juga, aku mau tahu kalau semisal dari interview HRD itu kali ya, objektifnya itu apa sih Kak? Apakah mereka hanya ingin tahu kemampuan kita udah sejauh mana? Atau mereka memang pengen mengukur apakah kita layak atau enggak untuk masuk ke posisi itu di perusahaan ini gitu Kak? Thank you kalian. Okay, thank you Jordan. Saya agak sedikit clarify ya, kalau yang saya jelaskan tadi sebenarnya untuk proses interview sama siapapun. Mau level HRD, user, senior leaders, atau bahkan level direktur gitu, karena persiapannya memang harus dimatengin gitu ya. Kalau misalnya percentage pembagian antara user sama HRD itu seperti apa, biasanya pertanyaannya memang akan lebih banyak seputar value itu di HRD, karena kita pengen tahu dulu nih, apakah kamu punya value yang sama dengan company ini atau tidak gitu. Apakah kamu punya passion untuk bekerja di company ini atau enggak? Bagian user memang kadang-kadang agak lebih technical. Tapi balik lagi konteksnya tergantung posisi yang teman-teman tuju ya. Kalau manajemen trainee biasanya technical enggak gitu banyak, tapi cenderung ke soft skills yang akan lebih banyak digali gitu. Passion, soft skills itu akan selalu muncul di setiap interview. Tapi kalau teman-teman spesifik role-nya gitu, nah di bagian user akan lebih banyak tuh, kayak bisa jadi sampai 60-70% akan menanyakan terkait technical skills. Contoh, saya bisa SQL, sejauh mana kamu bisa SQL? Gitu. Saya bisa Python, sejauh mana kamu bisa Python? Apakah ada project yang kamu pernah lakukan dengan menggunakan Python? Akan lebih banyak ke arah sana untuk yang user. Terus kalau ditanya apakah HRD itu hanya pengen tahu atau bisa menentukan layak atau nggak layak, ya bisa menentukan layak atau tidak layak. Karena biasanya kalau dari HRD-nya nggak lolos, teman-teman nggak akan masuk ke user. Gitu. Makanya biasanya proses filter itu dari administrasi, kemudian interview 1, interview 2, itu pasti ada yang dikurangi. Gitu. Kalau misalnya teman-teman kita anggap kayaknya dia nggak stand out banget, tapi masih bisa dikembangkan, kita akan kasih kesempatan second opinion ke user. Gitu. Jadi di HRD juga bisa menentukan apakah kamu lolos atau enggak ke tahap selanjutnya. Semoga menjawab ya, Jordan. Oh, oke, okay, baik. Aku cukup paham sejauh ini. Thank you banget kali ya. Iya. Oke, terima kasih Jordan yang udah nanya kedua kalinya. Bagus, jadi banyak informasi juga kan jadinya, teman-teman yang lain juga bisa ngedengerin juga. Nih, terakhir nih Mbak,
boleh nggak sih kasih tips-tipsnya nih, kalau misalnya kita interview tuh kan kadang-kadang deg-degan, grogi, dan apa ya, walaupun udah latihan gitu kan, udah latihan berkali-kali nih di rumah, tapi kan ketika kita berhadapan dengan interviewer itu kan pasti beda rasanya, terus suasananya juga beda, terus tiba-tiba kita, aduh apa ya, ngeblank, ayo ada tipsnya nggak? Jadi ada beberapa tips ya, berdasarkan pengalaman saya, baik waktu saya di interview maupun ketika saya menginterview. Yang pertama adalah, kita bisa buying time untuk menjawab, kalau misalnya tadi agak ngeblank, itu kita bisa buying time-nya dengan cara, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya, kemudian atur nafas 2-3 detik, baru teman-teman bisa jawab gitu. Memang ini tergantung apakah teman-teman benar-benar mengerti pertanyaannya atau enggak ya. Jadi balik lagi tadi, kemampuan mendengar itu sangat penting, karena waktu teman-teman mendengar, teman-teman akan paham maunya interviewer ini apa, sehingga fokusnya ke pertanyaan. Bukan overthinking-overthinking yang lain, gitu Mbak Anggrita. Jadi kita dengerin, biasanya kan, kalau interviewer itu nanya, kadang-kadang ada bunga-bunganya sedikit. Ini kan kamu ada kuliah di sini ya? Nah, biasanya kan ada itu. Nah, sebenarnya di bagian tengah itu adalah poin pertanyaannya. Di bagian akhir biasanya dia akan bunga-bunga lagi tuh. Teman-teman sebenarnya udah bisa mulai memikirkan jawabannya dari situ, tapi kalau masih ngeblank dan masih butuh waktu sekitar 5 detik, teman-teman bisa buying time dengan terima kasih Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya. Itu satu, untuk buying time. Dua, untuk menenangkan diri yang tadi deg-degan. Gitu. Karena di situ teman-teman punya kesempatan untuk atur napas dan menjawab dengan perlahan. Terus yang kedua, nggak perlu terburu-buru untuk menjawab. Gitu. Karena kita punya waktu, daripada kita jawab terus muter-muter, gitu. Mending kita ambil waktu sebentar untuk nafas, dan kalau deg-degan itu kan biasanya karena kita ngelihat si interviewernya gitu ya. Jangan juga kita matanya kemana-mana, tapi make sure teman-teman itu ngelihat di antara matanya aja. Jadi bukan lihat matanya, sehingga teman-teman bisa fokus tanpa harus terlihat, kok ini matanya kemana-mana ya, gitu. Terus yang ketiga, yang biasa saya lakukan itu memang saya dalam hati itu atur nafas dulu 5 detik tuh, Bang Grita. Gitu. Jadi untuk menenangkan diri, itu biasanya sering saya lakukan. Dan nggak masalah banget, teman-teman, kalau kurang mengerti atau kurang paham dengan pertanyaannya, minta diulang, pardon gitu ya. Jadi, mohon maaf, apakah maksudnya seperti ini? Dikonfirmasi aja, gitu, supaya kita tidak salah menjawab. Kadang ada yang interviewer nanyanya agak-agak jelimet gitu ya, teman-teman bisa reconfirm, untuk memastikan teman-teman bisa jawab. Semoga menjawab ya, Bu Anggrita. Oke, wah, bagus sih Mbak tipsnya nih Mbak. Biasanya kan emang deg-degan banget ya kalau mau interview. Oke, terima kasih ya Mbak Lia nih untuk waktunya hari ini. Yuk, sebelum kita selesai dan mengisi evaluasi, boleh yuk teman-teman open cam dulu yuk, kita mau foto bersama dulu. Ya. Nanti akan dibantu oleh Mbak Ira ya, Mbak Ira. Yang lainnya, mari kita open scan. Kita mau lihat juga nih, tampang-tampang mahasiswa-mahasiswa saat ini yang sedang mendengarkan ya, Mbak Ira ya. Iya, semoga kita ketemu ya di Kampus Merdeka batch selanjutnya, atau mungkin di proses manajemen training. Oke. Sekarang kita mulai. Mbak Ira, boleh dimulai Mbak Ira? Halo, Mbak Ira. Ditunggu sebentar ya. Oke,
dan saya aja. Oke, 1, 2, 3. Bentar, ini untuk halaman pertama. Lalu selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya maksudnya. Oke, udah. Teman-teman, tadi udah di-share ya untuk link evaluasinya, boleh diisi. Kalau terima kasih untuk sudah bergabung hari ini, teman-teman. Kalau sama Nah, evaluasi sebentar, kita akan share lagi di chat box ya. Ada teman-teman di chat box. Oke Mbak Lia, terima kasih ya Mbak Lia untuk hari ini. Sharingnya bermanfaat sekali untuk teman-teman di sini semuanya. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa nanti saya masih ada lagi nih untuk acara seminar selanjutnya di 1:30 PM. Jadi jangan lupa ikut bergabung lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih juga. Terima kasih Kak. Bang Rita, di stop record aja enggak? Terus hostnya ke Mbak Anggrita enggak? Aku soalnya komputerku error. Iya, hostnya dari aku stop record ya. Hostnya kasih ke aku Mbak, ke nomor ke yang satunya lagi. Ya ini yang Ira aku bicara. Mati, komputer aku tiba-tiba mati. Oke, aku pasang host ya. Ya, makasih. Baik. Oke.